satu perkara. Tatkala engkau melakukan perkara ini, maka kamu akan bisa menyusuri, bisa lebar lebar itu ngalir. Mau sih sama ceritanya jelasin, ngalir aja. Dan tidak akan ada orang yang bisa ngalir sama, kecuali orang yang mengerjakan yang sama. Ibu nanti nanti apa itu kan nanti? Tusabbihu nafi buburi kulli sholati. Engkau membaca tasbih setiap selesai sholat 33 kali salatan wa salatin wa tahmaduna salatan wa salatin. Kemudian wajah adalah 33 kali wa tahmaduna salatan wa salatin. Kita terima yang lain apa? Takbir 33 atau 34. Kalau 33 berarti jumlahnya 99 ditambah lagi kalau 1 kali itu jumlahnya 100. Kalau takbirnya 34 berarti langsung jumlahnya 100. Maka kemudian para sahabat yang miskin-miskin kemudian gembira, waduh berarti kita bisa menang ya. Akhirnya gak boleh minder masuk langsung di sholat atau haji malam kali ini seperti nama ini. Maka dari itu jangan pernah meninggalkan diri atas sholat. Namparannya besar. Bahkan malahnya mau haji, malahnya mau umroh juga. Hadisnya sholat. Lek panjenengan ini kesusu, aduh pulangnya dari pagi, subuh, setelah ke pasar misalnya. Dan semua kalau baca 33 kali macam-macam nikmat dibaca 10 kali. Karena di dalam riwayat yang lain itu disebutkan oleh baginda Rasul tusabbihuna asyra. Jadi subhanallah subhanallah tinggi 10 macam-macam, alhamdulillah alhamdulillah 10, Allah akbar akbar 10. Ini sama-sama ajaran yang ada Nabi dan fadilahnya sama. Tidak susul berarti ya kalau cuma 10 kan kok ada yang susul tidak atau tiga atau kalau isi memakan mungkin kita gak perlu nunggu segera misalnya untuk kalau misalnya ke susu umpah ke susu pada motor dan pasar tidak mungkin umpah mau segera motor sama rosol rosol tidak jadi kalau kan gak ada dalam kata sebaiknya kalau bilang baru komen Pak Gula ini masih kalah ya. Ya Allah. Di dalam riwayat yang lain juga ternyata ini kan orang-orang miskin yang dijajah itu yang dikasih tahu sama tadi lagi orang kayanya lagi hari miskin. Kemudian tatkala orang-orang yang kaya itu dari haji itu pulang, ayo kerumun orang yang ini, gitu. Ayo jamankan oleh mereka, jamankan. Akhirnya yang miskin-miskin ini, aduh, karena ada lagi. Mantul kali kaji lagi, yuk nonton. Ternyata orang-orang kaya kalau dia haji, sekarang juga karena mengamalkan diri pada sholat itu, berarti karma mereka mereka. Ya Allah, cari-cari. Zalika fadlullah yudhi mayyashah. Ya Allah, itu berarti satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang diberkahinya. Terus merasa diri-diri yang terus ya, itu apa namanya sedikit. Lalu Allah maksudnya ke Allah, ya berarti aja diberkahi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam itu semua amalan terbuka lebar untuk orang kaya, orang miskin semuanya bisa. Haji orang miskin tidak bisa. Kenapa? Bukan amalan lainnya setara dengan ibadah. Maka sama dengan apa namanya ya kehidupan sehari-hari urusan dunia. Ada yang kaya dan miskin. Itu Allah memang mendesain seperti itu. Soalnya kalau Allah menjadikan semua orang kaya, mereka repot. Misalnya sekarang Allah menakdirkan setiap orang seluruh dunia
dikasih uang 1 triliun. Apa yang terjadi? Duit tak kayu betul. Kata itu pun lebih luaknya kok. Kami terus kata botong. Ya, kenapa botong? Atau ada hujan? Mungkin ada hujan emas atau hujan uang. Ya, kenapa uang itu? Makanya ya, kaya yang miskin itu biar saling membutuhkan sehingga kehidupan ini bisa berjalan. Katanya apa haji itu materinya berbeda, tetapi akhirnya Allah bahagia dengan sama. Ya kan, yang dicari bukan bahagia, duit itu adalah sarana untuk orang mencari bahagia. Duitnya ada sama mereka yang miskin, cuma tujuannya yang dicari bahagia. Bahagia itu dikasih kepada semua orang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pandang orang itu punya banyak uang sedikit ya. Sama. Kenapa? Karena bahagia itu letaknya bukan pada materi, tapi letaknya di dalam hati. Banyak orang tertipu mencari kebahagiaan di tempat yang jauh. Ya tertipu. Itu pulang sumpah lagi ya. Karena tempatnya bahagia itu dekat, bukan di tempat yang dekat kita, yaitu di dalam hati. Cuma lindungnya, hati kan bakal sementara materi, harta, tahta, wanita itu adalah padang, terang. Lah karena padangnya orang akhirnya tertipu mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang terang tadi. Kodok karo kelirune kemudian itu situ Abu Nawas. Abu Nawas itu satu saat pada malam hari dia ada di teras rumahnya yang banyak bebatuan itu. Kemudian dia mengais-ais batu itu. Ada orang bilang, Pak Abu Nawas, kenapa ya? Ih, mikir-mikir cahaya tadi jatuh. Oh iya, tak batu. Satu orang, dua orang, sampai ada 10 orang mencari cincin, menyisir harta hanya 3 itu luasnya. Tapi di bola depannya tak ketemu.